Alhamdulillah, syukur, dan syukur Allah.
Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, takdir yang baik untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini melaksanakan suatu kegiatan yang menurut kami sangat sakral dan perlu untuk kita ingat dan kita laksanakan, yang mana kegiatan ini sudah kami awali pada tahun 2018. Waktu itu sedikit bercerita awal kenapa kami melakukan kegiatan doa menjelang hari Bhayangkara ini di Kayangan Api. Jadi awal mulanya kami melihat waktu pertama kali bertugas di Bojonegoro ini, melihat ada satu tarian Kayangan Api yang isinya bercerita tentang pembuatan keris oleh Empu Supo, kemudian diberikan kepada Gajah Mada. Waktu itu masih beker, bukan pati. Kemudian berangkatlah Gajah Mada ini kembali ke Jogokto untuk merebut kerajaan Majapahit. Dan setelah itulah dari titik tersebut Majapahit semakin besar, pasukan Bhayangkara semakin besar, dan bisa menyatukan Nusantara. Hal inilah yang membuat saya berpikir kenapa ternyata Kayangan Api di Bojonegoro ini juga merupakan salah satu tempat yang harusnya menjadi perhatian kita, bahwa Majapahit itu kembali muncul, kembali bangkit itu awalnya dari tempat ini atau dari Bojonegoro. Jadi tidak hanya orang mengenal Majapahit itu ada di Mojokerto. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga diberikan takdir bertugas pernah di dua tempat tersebut. Dulu waktu menjadi kata terkenal di Kabupaten Bojonegoro. Sahabat yang saya hormati, kalau nanti kami akan menyaksikan dari penyempurnaan secara dan juga saya bilang aja Bapak Arif Adri kemudian memberikan diri bahwa di sinilah Bhayangkara dulu ada. Nanti dibuat secara kecil, dibuat prasasti, termasuk dibuat kulit sama. Baik, hadirin, terima kasih. Saya bertanya, mohon maaf dan kalangan hadirin dinas. Kemudian diberikan mandat untuk kembali menyerang ke Majapahit atau di Mojokerto waktu itu. Terima kasih. Ayo, 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 ayo,